Kejip tekan apa nih? Pasti naik sini. Kenapa bang? Jangan gitu bang. Nanti aja godainnya nanti. Gak godain gimana cara kesananya? Langsung aduh. Sadar kamu jelek miskin dan tidak punya apa-apa bro. Ya Allah. Astagfirullah please lah jangan RP kayak gini. Itu warga baru. Iya, warga baru. Ya, abang ngapain di sini? Abang warga lama. Bukan. Saya baru bangun. Wah, asuransi keliling lagi hilang nanti. Diambil asuransi mobil kan. Awas jatuh. Are you okay, bro? Bang, baju hitam gendongin, Bang. Astaga, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Nah, boleh naik. Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Astaga nggak nyampe bang, mobilku hilang cok. Kan garasinya di depan mat. Kan udah ada asuransi keliling bang, udah sudah beritahu tadi. By the way, tolong. Memang saya kuat sih pak. Lulu, dah. Terus udah ditinggal gitu aja. Bukan ditinggal, terus kalau ditinggal situ bisa ngobatin nggak? Nggak bisa juga. Ya udah ditinggal berarti kan. Kasihan kau. Kenapa? Mau ikut lagi? Boleh bang, kemana bang? Aku mau minjem duit. Minjem duit. Emang ada di sini bank simpan meminjam gitu? Ya, minjem duitnya sama ya yang kenal kok. Oke, sama teman. Kupikir ke perbankan gitu. Ini kita udah jalan dari bandara ke puskesmas mau balik ke bandara lagi. Aku masih belum tahu nama abang, bang. Oh iya. Nama KTPku Sultan Mangku Asmoro. Sultan Mangku Asmoro. Oke, berarti banyak orang memanggilku Hilton. Oke, tadi siapa? Asmoro. Oh, Sultan Mangku Asmoro. Iya. Lah, situ warga baru banget, bro. Warga baru banget. Oh, kita harus ke wali kota berarti melalui proses pembimbingan. Pembimbingan. Oke, siap. Warga baru biasa harus dibimbing. Ini nih, kenalin nih. Oh, kamu mau kenalin orang? Siapa? Halo. Halo, iya saya namanya Hilton. Terus saya punya istri cantik banget namanya Lixi. Oh, gitu. Saya enggak punya istri. Ikut-ikut. Ya aku kesini mau minjem duit cash 200 ribu. Saya 271 ribu. Mas lah, mas saya mau minjem saya. Ya, saya yang mau minjem. Kayaknya mirip Evan Sihab. Pinjem aja. Mas boleh pinjem duit gak mas? Dana Sultan. Kakak Sultan. Ini juga bisa. Iya bang, ini siapa? Ini bang. Kenapa bang Sultan. Baris, bang Sultan mau bagi rezeki. Tiba-tiba Baris, cok. Kan yang Sultan namanya kau ya? Yang Sultan yang ini. Nah, Sultan itu. Sultan, ya Sultan. Iya. Jaket hitam. Tadi gak usah teriak-teriak. Aku terhimpit. Yang namanya Sultan yang mana sih, bro? Gak apa-apa. Jadi kita. Kasul. Sultan itu 40.000 nama Sultan semua. Oke, nama adik saya kakak. Oke. Saya Sultan Mangku Asmoro. Itu ada artinya, bro. Sultan memangku asmara, kan? Iya, betul. Nah, kalau itu abang saya Mangku Wanito. Apa artinya itu? Sultan memangku barang. Pokoknya kesehariannya dari namanya gitu ya. Kok dia mangku para pria, tapi? Q, ada warga baru nih, ganteng gak? Halo, cutie, Mbak cutie. Pak. Cerai? Hah? Cerai? Cerah. Oh, nikah aja belum tiba-tiba cerai? Cerah. Ini cerah. Cuacanya cerah gitu. Gara-gara abang bilang tuh jadi mendung nih. Kan? Panggil aja tidak setuju tuh. What the fuck?
ya itu langsung aduh. Sadar kamu jelek miskin dan tidak punya apa-apa bro. Kamu bisa seperti ini nggak? Gimana? Rock, sempakmu mbak, mbak sempakmu. Ya Allah nih, kenapa tanganku ya? Kok capek banget rasanya? Enggak bro, enggak ada. Aku enggak jahat, Tadi suka dia. Padahal dia awalnya suka, jadi enggak suka gara-gara kamu main tangan. Kamu udah bikin bad mood, udah bikin kesel. Wah. Coba aku ajak ngobrol. Tuh lah tuh. Tuh minta maaf. Loh kan? Ya Allah. Anjing. Ada suaranya tapi enggak ada orangnya. Oh ini. Sendiri. Ini malah. Ini orangnya katanya mau hamilin di. Enggak ada. Enggak ada aku bilang mau hamilin ya. Enggak ada aku bilang. Orang gila. Ya ampun. Kan mainnya kayak gitu. Ya ampun. Astagfirullah, please lah jangan RP kayak gini anjing. Pusing. Aku ada kakak sih. Ntar aku coba cari kerjaan ke kakakku deh. Siapa nama? Nama kakakku ada dua, Broto sama Aimin. Barengan nih. Parah sih. Kamu ngaku-ngaku kan? 15.000. Ayo kita ke tempat ini. Ayo. Kemana? Tempatnya Aimin. Ya itu nemuin yang abang-abanganmu tadi. Ayo. Iya. Yeah. Siapa? Ini? Kenapa dia? Nama lo siapa? Bukan, gua Hilton, salah. Oh. Ini. Halo. Nama lo siapa? Sudibyo. Lo ada siapa? Aimin. Ade Aimin? Iya. Loh, ade Aimin om, bukan ade gue. Iya. Bukan ya, salah. Aku... Emang Aiminnya mana? Aimin udah lama keluar negeri. Om, ini adiknya Aimin nih. Katanya namanya Dibyo. Dibyo? Ya, lo ngobrol lah om ya. Gue mau ngurusin wali kota dulu nih. Jadi Aimin kan punya adik namanya Broto. Tahu Broto enggak, Om? Tahu, Broto tahu. Nah, aku adiknya Broto sama Aimin. Abang Aimin sama Abang Broto sering cerita kalau sering nongkrong di sini sama Om Jondar. Semua yang diceritain sama abangku itu. Abang cerita kah? Kalau punya teman namanya Sultan gitu? Enggak, yang diceritain yang sering nongkrong aja. Wah, berarti aku enggak dianggap teman sama abangmu, enggak tahu lah aku sembuh lah. Oh, oke. Okay. Yang sering disusahin tuh kayaknya aku mau Sultan deh. Iya, dia ngomong berapa gitu. Aduh, dibohongin doang aku mah. John. Ah, berarti abangku ngerepotin semua nih. Iya kayaknya. Semoga kamu enggak ngerepotin juga ya. Kita lihat kamu tuh kayak aduh. Yang orang bakal nyusahin kayak abang-abangnya enggak sih kayak gitu tuh. Sudibyo. Kok di sini? Mau nanya ini kalau misalnya mau ke kota ngubungin apa? Siapa bang ya? Oh, aku nunggu teman sih bang. Oh, warga baru juga bang? Iya. Saya boleh ikut abangnya nggak sama temennya gitu? Oh iya boleh bang katanya bang. Makasih bang. Ini bang siapa ya? Saya. Iya. Yeah. Rojan. Bang Rojan. Salam kenal bang. Aku di bio bang. Iya. Bang udah datang bang kayaknya bang. Oke okay, siap bang. Mohon maaf temannya bang Rojan siapa namanya bang? Oh, saya Popo. Oh, Popo, Bang. Udah ngambil pekerjaan belum di bio? Ini baru gimana, Bang? Saya nggak tahu kerjaan itu apa, Bang. Butuh bimbingan lah, Bang. Nanti kita ke balai kota. Siap, laksanakan, Bang. Di bio. Hah? Ini otot apa ALT. Siap, otot ALT, ya. Klik buka. Oke, siap, Bang. Nah, itu ambil bus aja. Kita belum pakai kan di bawah itu ya tadi tadi gimana ini siapa turunnya nah saya aja klik B cari dulu nah, bang ini ada apa ini selah BH dan air kita belum pakai karena kita nggak pakai PS jadi akan ada pemberhentian lanjutan dia nggak capek jelasin gitu nggak capek dia aku berasa anak kuliahan yuk kita gym dulu nge-gym dulu oke siap Kecil tekan apa nih? Pasti naik sini. Kenapa bang? Jangan gitu bang. Nanti aja godainnya. Gak godain gimana cara kesananya? Spasi. Oh spasi, oh iya. Nah, itu ada yoga kan? Nah. Astagfirullahaladzim. Kok kita bersatu gini bang? Oh ya Allah, kenapa bang? Wow bro. Otot kram.
Oke, siap-siap. Jadi di sini gua ada rekomendasi, ada dua asal, ada dua tujuan, ya. Ini bandara sama rumah sakit. Mana bang? Gak ada. Gimana cara ngambilnya? Mau ngikutin, mau ngajarin boleh. Otot IELTS di tengah, cari di sini. Tinggal aja lah bang. Selamat datang ke pengejar perjalanan bis Sugeng Rawuh. Perjalanan dari Balai Kota menuju bandara. Mohon maaf, perjalanan akan ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam. Harap sabar. Sambil menunggu di perjalanan, Anda bisa memainkan adik Anda dengan tangan kiri Anda. Terima kasih. Isi bensin dulu mungkin ya. Sudah berapa lama sebagai supir? 5 menit ini bang. Ini perjalanan pertama saya dan terakhir. Dan terakhir. Hey, 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 hey.